Halo, selamat datang di channel YouTube Kata Kit. Hari ini aku jalan-jalan ke toko kain buat review dan buat lihat-lihat kain brokat. Ikutin ya. Jadi ini ada banyak kain brokat di sini. Ini ada kain tile mutiara. Terus ada batik-batik motif juga dan banyak lainnya. Pokoknya komplit banget di sini. Ini contoh brokat-brokat. Ini ada brokat Corneli. Terus ada brokat Tile, ada brokat Sofia dan yang lainnya. Ini ada brokat Tile, Tile mutiara dan motif-motif lainnya. Warnanya juga lengkap, ada dari warna yang soft sampai warna yang terang. Ini warna-warna dari brokatnya. Ada banyak macam-macamnya. Nah, kalau ini ada brokat Jepang. Ini teksturnya halus, lembut, terus timbul. Nggak ada glitternya, cuma ada bagian yang tebal di pinggir-pinggirnya itu. Kayak keemasan gitu. Bunga-bunganya juga padat, terus tebal. Harganya itu per meter sekitar 32.000. Mungkin bisa lebih murah atau lebih mahal. Ini untuk detailnya. Nah, selanjutnya ini ada brokat bonding namanya. Brokatnya ini sudah ada puringnya, jadi nggak perlu puring tambahan seperti ini. Ini untuk bagian depannya, terus belakangnya. Untuk bagian depannya ini ada kayak brokatnya timbul, terus ada glitternya. Untuk bagian belakangnya itu halus teksturnya, terus lembut karena ini udah nyatu sama furingnya. Nah, untuk warna-warnanya ini ada macam-macam. Ada hitam, terus ada silver, ini ada salem. Nah, ini untuk bagian luarnya, terus ini bagian dalamnya seperti ini. Ini warna navy. Terus ada warna coklat juga. Jadi ada berbagai macam warna. Nah, ini untuk warna milonya. Ini untuk bagian luarnya yang ada brokatnya sama glitternya. Jadi ini untuk kalau untuk membuat dress atau baju, ini contohnya. Contoh penggunaannya seperti ini. Untuk harganya sendiri itu sekitar 60 sampai 100 lebih. Emang agak sedikit mahal untuk brokat bonding karena udah sekaligus sama furingnya. Nah, kalau yang ini ada brokat DJ. Ini untuk warna-warnanya dan untuk detailnya. Ini motif daun. Brokat DJ agak sedikit kaku, tapi nggak kaku banget. Dia juga kayak lumayan halus. Nah, untuk warna-warnanya ini sama. Ada macam-macam warnanya. Mau milih warna yang soft atau yang tebal. Ini untuk detail motifnya. Jadi ini glitternya nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu tebel kayak brokat bonding tadi. Ini ada warna salem, ada warna gold. Nah, ini ada juga yang motifnya beda, tapi ini termasuk brokat DJ juga, tapi motifnya sedikit berbeda dan glitternya juga agak kelihatan. Ini daunnya itu lebih kecil-kecil gitu. Nah, kalau ini ada brokat tile. Nah, brokat tilenya ini kayak jadi motifnya itu timbul di tile, di permukaan tilenya. Ini ada macam-macam, ada yang bunga, ada yang mutiara, ada kayak mutiara-mutiaranya gitu, ada yang panjang-panjang seperti ini, ada yang bunga kecil-kecil, ada juga yang motif daun seperti ini. Untuk warnanya juga banyak banget. Ini juga ada brokat tile, tapi ini kayak motifnya lebih motif-motif zaman dulu, lebih kurang modern. Warna-warnanya juga lebih gelap gitu, lebih terang, lebih bold. Ini seperti ini. Ini ada yang warna biru, terus ada yang warna ungu. Ini kalau yang suka-suka warna terang bisa pakai ini, brokat tile seperti ini.
Untuk harganya itu ini lagi diskon, jadi sekitar 25 ribuan untuk yang Rokatile warna-warna bold ini. Seperti ini ada kayak manik-maniknya. Nah, selanjutnya ini ada brokat Sofia. Kalau brokat Sofia itu lebih kayak kaos gitu bahannya, terus brokatnya nggak timbul, jadi kayak permukaannya itu rata gitu, terus halus. Nah, dia juga kayak stretch gitu, melar. Nah, ini untuk warnanya, ini aku lihatnya cuma ada dua warna di sini, ada warna biru tadi sama warna merah. Nah, selanjutnya ini ada brokat rumput laut, jadi ini motifnya kayak motif rumput laut gitu, daun-daun rumput laut lingkar-lingkar. Untuk warnanya ini ada warna birel, ada warna peach, ada warna biru, ungu. Nah, untuk permukaannya ini nggak yang terlalu halus banget, nggak kaku juga. Ini cocok juga buat dipakai bikin kebaya.